Tuh madunya tuh. Ini lur. Madunya lur. Meleleh. Lur, jumpa lagi dengan Heru Gundul, Suwa Petualang, dan Wong Wagu Pak Wiradoro. Nah, lur, ini kita lagi ada di baru bangkit ya. Perusahaan alat berat, traktor dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman ini ternyata mereka iseng-iseng ternak lanceng. Lanceng tapi bukan lanceng lokal. Ini lanceng dari Sulawesi sono nih. Namanya apa? Trigona apa jadi? Trigona biroin. Trigona biroin yang katanya nih madunya bisa bikin birahi. Bisa bikin ceng karena madu lanceng itu bikin ceng. Madu lanceng itu sendiri beda ya bentuknya. Ini pintunya bawah ini ya. Pintu masuknya bawah. Ini biasanya kalau karakter madu kayak gini nanti susunan madunya di atas kemudian masuknya di bawah. Ini ya kraket. Ini udah dimodifikasi karena ini diternak. Dan ini kata bosnya ini bawa langsung atau datangkan langsung dari Sulawesi. Gak apa-apa itu mau dirubung kok, Kem. Orangnya apa? Orangnya tepat. Piye to? He. Ngantuk. Ngulur. Ketua itu cepat iki. Ora apa-apa. Iki jebakan iki. Aduh. Mripate dicokot. Mripate dicokot. Itu teman-teman ternyata lemah. Jadi mereka dirubung apa nih? Trigona apa? Birohi ini mereka merasa dicokot padahal ya lah mung cokote men tercekit. Nih. Ini anunya nih. Tuh madunya tuh. Madune polake. Madune yang apa-apa dengan madu bunga teropa, bunga teropa kan tahu. Ini madunya nih. Nih aku mau coba. Eh, Pak. Cicipi madune, Pak. Ini. Iki lho, Pak. Nonton ini lur, madunya lur. Madunya asem. Kare mangan prige kowe. Ya kan di. Dicutik to, Pak. Ora kok dene karo sedotan. Wah. Wen. Apa? Rasane piye, Pak? Tapi ini enggak begitu asem ya. Enggak begitu asem. Asemnya ada tapi. Cenderung dia manis. Ini kayak lanceng lokal, tapi ini lebih enak. Rasanya lebih enak. Ini kayak madu anu. Sikoke. Mantap enggak? Kayaknya ini mantap. Masuk. Rasanya rasa madu. Jadi beda dengan madu Trigona yang lain ya. Kalau madu Trigona yang lain itu dia cenderung asamnya banget. Ini enggak. Ini dia manisnya masih terasa. Baru ada semu sama asamnya. Betulnya ini kan baru kali musim kan musim durian. Oh iya iya iya. Madu apa? Tawon lanceng tapi ini termasuk agresif teman-teman. Jadi katanya
Ini memang kita itu dicoba lagi-lagi dicoba. Om Indra ini teman-teman. Tuh Bos Indra. Coba kita. Dan teman-teman, kalau mau membutuhkan alat berat bisa hubungi Baru Bangkit. Baru Bangkit nih, sekitaran Wonosobo, Banjarnegara dan sekitar Perdana ini Bosnya. Ini lur, madunya lur, meleleh. Coba. Mantap. Gue ya, gue tutup ya. Lur, madunya memang beda lur, dengan madu lancang yang lain. Coba. Ini teman-teman, mantap sekali teman-teman. Ini kita dijebak. Saya digigit sampai ada nyokot. Mereka-mereka yang lemah, mereka ini merasa lama, terjebak. Lama-lama, teman-teman usil orang. Tapi aku tetap santai aja. Itulah. Oke, teman-teman. Aku mau lanjut ke bakar durian nih. Masih ada 6 atau 8 tadi yo. Aduh, ini harus hati-hati teman-teman. Saya Ruh Gundul. Kamu tuh malang. Pak Amir Odoro. Kita Ruh Gundul. Aduh.